apa kabar? Senang sekali hari ini bisa kembali lagi menyapa sahabat Indolina dimanapun berada ya. Semoga sehat, amin. Salam hijau, salam sehat. Kembali lagi dari Tanah Sentul, kita akan update stok tanaman hias terbaru. Hari ini banyak promo loh, jadi ke poinnya. Ini banyak promo-promo untuk tanaman yang kece-kece, cantik-cantik, dan stoknya nggak banyak. Oke, kita mulai aja ya. Di sini kiri kanan saya, ini saya punya siri Brazil yang super rimbun, cakep banget. Ini sebenarnya udah lewat ke atas, cuman karena saya turunin ke bawah, jadi dia jadi pendek kelihatannya. Dan batangnya itu gede banget nih, batangnya udah besar ini. Batangnya udah besar-besar. Dan dia cantik sekali ternyata kalau dia rimbun seperti ini, besar-besar seperti ini. Ini bisa diangkat loh ini asli. Ini bisa diangkat. Dan ini ringan, banyak yang tanya. Mungkin tenaga saya terlalu besar ya, bisa sampai ngangkat-ngangkat ginian, padahal enggak. Ini karena media tanamnya itu yang sangat ringan dari seram dan daun bambu, makanya dia ringan. Angkat satu tangan gini bisa loh asli. Nih, angkat dua gini bisa. Nah, dan dia subur, jadi tanamannya sebenarnya media tanam pakai media tanam seram daun bambu andam. Itu sudah sangat cukup dan... udah sangat cukup banget sih dan sehat buat tanaman. Gak perlu pakai pupuk, kenapa? Karena daun bambu kalau dia membusuk itu malah jadi pupuk buat tanaman. Jadi teman-teman kalau misalnya dikirim pakai pot asli, pakai media tanam daun bambu dan sekam andam, gak usah diganti ya, karena itu udah media tanam yang bagus banget untuk tanaman. Well, kalau ada yang mau adopsi, ini saya punya 2. Kalau ada 3 saya mau ambil 3. Sebenarnya kalau ada space di rumah saya pengen koleksi loh. Tapi mungkin ya, mungkin saya akan jual hanya satu dan satunya buat saya koleksi. Saya lagi terinspirasi dan senang melihat tanaman-tanaman merambat. Jadi mungkin saya buat saya satu ya. Ada yang mau satu ini harganya hanya Rp650.000. Rp650.000 udah segede gini, udah cantik banget, banget cantiknya ya. Asli cantik banget. Rimbun banget. Sebenarnya tanaman itu tanaman murah, sekalipun kalau dibikin rimbun dan seperti ini. Ini bakal jadi mewah banget kelihatannya. Jadi nggak harus yang malah mahal-mahal, jutaan-jutaan harganya baru dia kelihatan bagus. Yang sederhana dan biasa seperti ini aja, kalau dia dirawat dengan baik, bikin subur dan rimbun kayak gini, jadi mewah kan, kelihatan kan? Bayang dong kalau ini, saya lagi bayangkan kalau saya punya Gebi, Monstera Gebi yang sebesar ini dan serimbun ini. Aduh, lagi saya bikin, jadi saya kebetulan punya Gebi yang kecil. Lagi dirambatin, semoga aja bisa serimbun dan sebesar ini nanti. Wow, cantik banget ya. Ini cantik, asli cantik banget. Ini pertama kali saya lihat langsung jatuh cinta dan saya langsung bawa pulang. Jadi kalau ada yang mau, ini saya pengen jual satu aja. Karena satunya saya mau simpan buat saya. Susah dapatnya yang gede-gede kayak gini sih. Pada yang mau 20.000 kan paling yang berapa daun merambat-merambat. Kalau ini kan sudah segede dan serimbun dan segini. Hanya 650.000, jadi kalau ada yang mau adopsi silakan. Ini sebenarnya kalau teman-teman yang punya tanaman merambat seperti ini mau bikin kayak gini, yang gini juga sebenarnya bisa, cuman bisa nggak bikinnya. Mau sabar nggak nunggunya bisa sebesar itu nih. Ini sebenarnya bisa juga dibuat seperti itu, bisa serimbun itu dan sebesar itu, cuman harus butuh waktu dan kesabaran. Jadi teman-teman kalau pengen punya sendiri, beli kecil nggak apa-apa, itu justru malah bagus karena akan berlatih kesabaran dan lebih tahu perawatannya sih, lebih tahu merawatnya itu sampai gede segimana sih, kenapa yang besar bisa mahal harganya begitu. Jadi biar tahu merawatnya seperti apa. Tapi saya salut buat teman-teman yang beli yang ukuran-ukuran mini untuk dirawat dan bisa jadi gede. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya ya. Karena ini butuh kesabaran, butuh waktu yang lama untuk bisa dapat yang sebesar ini. Saya punya alokasi Amazonnya. Ini ada yang 3, 4, ada yang 5 daun. Ini udah keluar daun baru lagi ya. Ini asli, ini kokoh banget karena itu tempat saya beli itu kena matahari panas, jadi dia akan kokoh dan kuat banget. Ini udah dikirim sebagian kemarin, kalau ada mau Rp140.000. Tuh. Kita ke sini, ini yang saya bilang tadi, saya punya keping-kepingan. Anturium yang saya masih di sini. Di sini, ini ada yang spesial banget nih. Ini ada Anturium Dorayaki.
Kalau mau yang agak ekonomis, ini rimbun ya, banyak daunnya, rimbun-rimbun, tapi ini bukan yang ini. Ini dorayaki silver, ukuran segini, harganya hanya 450.000, harganya harusnya 500, saya kasih diskon 450.000, asli cakep banget. Dan ini sisa 3, ya sisa 3 pohon, kemarin sudah diambil sebagian. Lalu ini kalau ada yang mau yang gedenya, yang udah besar ini, nah ini perbandingannya seperti ini ya. Kalau ada yang sudah mau yang langsung besar, ini ukuran sedang sih, bukan besar juga, belum indukan, masih ukuran remaja. Ada yang mau yang remaja seperti ini, besar daunnya segini. Nah, ini segede gini daunnya, tapi untuk dorayaki ukuran segini termasuk udah besar ya daunnya ya. Ini harganya hanya 450.000, stoknya sisa 3. Kemarin ada 5, tapi sisa 3. Kalau ada yang mau yang gedean, ini dorayaki silver, ini yang lebih besar ini. Ini harganya dari 900 saya kasih diskon jadi 800.000. Kalau ada yang mau yang mangkok, ini ada dua yang mangkok ya. Nih, dorayaki mangkok silver nih. Ini asli bulat dari daun kecil-kecilnya, memang dia sudah kelihatan mangkoknya ya tuh. Dan ini asli dia mangkok nih. Ini cocok kalau ini daunnya mangkok banget. Ini bisa untuk taruh bakso di sini. Jadi mangkok bakso ini. Ini asli. Asli, mangkoknya keren banget, kece banget asli ini. Bisa perbandingkannya. Dorayaki silver. Ini dorayaki mangkok. Tuh. Jadi kelihatan bedanya. Kalau yang mangkok ini dia lebih mahal harganya, guys. Nah, ada dua yang mangkok. Tapi beda. Yang ini tuh lebih banyak silvernya, yang ini banyak dorayakinya. Ini lebih tebal daunnya ya. Dorayaki. Yang mangkok ini 950, kalau yang silver ini hanya 800 ya. Ini kemarin yang kalau nunggu satu daun lagi, ini udah harganya di atas 1 juta loh harganya. Tambah satu daun itu daunnya lebih besar lagi. Dan itu harganya pasti udah di atas 1 juta. Ini udah mau keluar calon daun baru. Kok bisa ada itu di situ? Crystallinum yang merah ya. Nih, daun barunya kelihatan banget tuh. Pinggirnya merah, terus batangnya merah kayak gini, kristalinum. Dia punya warna daun lebih hitam, lebih gelap. Ada yang mau ini harganya hanya Rp375.000. 375. Ini daun barunya kelihatan banget ya, pinggirnya merah, merah merona. Cantik. Kristalinum 350.000. 375 sama. Nah, ini spesial banget untuk kali ini. Ini untuk dorayaki dan kuping-kupingan saya hari ini, saya lagi sale banget. Ini asli murah banget. Saya punya stok hanya ada 3. Kalau ada yang mau ini. Oh, sisa 2. Kemarin udah diadopsi 1. Terus tadi ada yang order lagi 1. Ini daunnya gede asli. Clarinervium yang super kece. Daunnya gede banget asli. Ini daunnya besar ya. Daunnya lebih hitam dan tebal. Daunnya gede nih. Ini seperti ini. Untuk ukuran segini, ini harga normalnya ini 450 ya. Saya hanya jual 375.000. Rp375.000, sisa 2. Kalau ada yang mau, siapa yang duluan berarti dia yang beruntung. Sisa 2 harganya Rp375.000. Asli udah gede daunnya. 375. Itu untuk dunia kuping-kupingan. Dunia kuping-kupingan. Ya, ada Dressleri apa ini? Dressleri hybrid ya. Hybrid itu silangan ya. Dressleri hybrid ukuran segini. Ini kurang mulus aja daunnya. Ini harus buang aja. Dressleri hybridnya ukuran segini harganya hanya Rp350.000. Cuma satu sih. Dressleri hybrid. Ini kupingnya kotor mulus. Rp350.000 aja. Terus ini ada anthurium radikan atau anthurium sili. Anthurium sili ukuran segini ini dari punya banyak isinya. Ini harganya Rp320.000. Daunnya udah gede, cukup besar. Tapi yang rumpun ya, ini jenis rumpun. Tapi ini udah cukup besar daunnya. Saya dulu senang banget lihat anthurium sili itu, saya senang banget. Kalau ada mau yang jenis tunggal, ini ada jenis tunggal. Ini harganya Rp600.000 kalau yang jenis tunggal. Dia memang jauh lebih besar daunnya dan dia nggak punya anak, dia nggak berani. Kalau ini dia banyak anaknya, makanya dia bilang rumpun. Jadi itu perbedaannya anthurium radikan yang tunggal dengan yang rumpun. Basah, jadi basah.
Well, ada philodendron mexicanum yang udah besar ya. Ini banyak daunnya. Dari 1, 2, 3, 7 daun dan udah mewah, dia punya kuping udah mewah. Si mexicanum itu dia punya keunikan adalah bentuk daunnya yang membentuk kuping seperti ini. Segitiga ya. Cuman daunnya ini itu dia nggak sepanjang yang ke belakang. Lalu bagian belakangnya tuh merah dan batangnya warna merah. Ini kemarin sempat jual yang nggak kecil, 80 ribu. Kalau ini harganya 140 ribu. Ini ada 4 ya, kita ada 4. Dan dia asli cantik sekali. Dia luar biasa cantik. Mexicanum, 140 ribu aja. Splendid, dua versi ya, bentar. Splendid, yang 3 daun. Ada yang udah tinggi, cuman memang yang tinggi ini nggak sebesar yang ini ya. Yang 3 daun lebih besar dan ada yang 2 daun. Untuk harganya, yang tinggi ini harganya 1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 daun. Nih, daun barunya. Dia mulus semua ya. Gak ada cacat sama sekali, dia mulus. Kalau yang ini 3 daun, ini harganya 1.500.000. Kenapa? Karena dia sama lebih besar daunnya tuh. Bisa kelihatan ya, daun barunya. Tuh. 1.500.000 sama, tinggal pilih mau yang daun besar atau yang kecil tapi rimbun. Kalau ada yang 2 daun, ini 1 juta rupiah. Ini udah keluar pucuknya. 1 juta rupiah. Gitu ceritanya. Ini silangan dari Peru dan Melano. Lalu di sini saya punya bilik ya, kalau ada yang mau adopsi. Ini buat kemarin sempat patah atasnya. Dan dia ternyata keluar dua tunas seperti ini. 3 daun tapi asli tunasnya ada 2 bilitiae. Ukuran segini kalau ada yang mau 1.500.000 karena ada tunasnya ya. Untuk bili ada 2 tapi yang jumbo satu. Kalau suka yang jumbo nanti chat aja ya, minta foto bili yang jumbo. Ini ada paranya. Oke, ini ada Sodiroi 350. Kalau mau yang variegata, saya punya yang sedirai variegata. Daun barunya cuma memang kurang menor variegatanya. Ini 1.150.000 sedirai variegata. Kalau mau yang jumbo, saya punya sedirai besar. Tapi dia loh aneh. Ini sebenarnya bukan sedirai variegata ya, sedirai biasa. Tapi saya potong. Ini saya potong dan sudah keluar daun-daunnya yang cantik. Daun aktifnya udah 4. Dan dia besar. Nah, ternyata dia jadi variegata loh. Dia muncul variegata dan cukup mewah variegatanya ya. Ini dari habis, jadi saya dulu beli yang besar, terus saya cutting. Atasnya, kalau atasnya udah kejual, ini bagian bawahnya. Dan dia keluar tunas, ternyata dia jadi variegata loh. Saya nggak tahu daun barunya nanti bakal jadi variegata, tahu nggak? Oh, memang di daun ini udah ada kelihatan dikit-dikit sih. Cuman gak terlalu banyak. Terus muncul daun yang ketiga dan keempat udah mewah variegatanya. Daun kedua gimana? Daun kedua belum ada. Ada dikit-dikit ya. Kalau daun aslinya sih dulu ini kan gak ada. Nah, 2 daun ini ternyata udah kelihatan variegatanya. Kalau mau segera yang besar ada ya. Kalau mau plomani. Ini saya ada yang 3 daun. Plomani yang 3 daun ya. Ini cakep banget. Dia punya batang cakep banget loh asli. Kayak ini. Bergerigi di sini. Cantik asli banget cantiknya. Ukuran segini kalau ada yang mau ini hanya 650 ribu. Ya 650 ribu rupiah. 3 daun udah daun besar nih. Daunnya sebesar ini. Daunnya cukup besar. 3 daun 650 ribu. Kalau ada yang mau kecil, kalau yang kecilan ini cukup mewah variegatanya. Ini saya punya barang tanian sendiri. Ini 2 daun mewah, 450.000 kalau ada yang mau. Paraiso Verde 450. Kalau yang gedean ini 2 daun, ini 700.000 ya. Daunnya besar dan mewah. Ini daun pancing dia kurang mewah, tapi ternyata dia nih rata-rata seperti ini.
mewah-mewah ya. 700 ya harganya. Kita kesini. Mau gloriosum segini harganya 135.000 dari Mbun. 4 daun. 135.000. Terus di sini ada kuping-kupingan. Oh, ini papilatinum. Papilatinum yang merah ya. Tadi pagi saya baru nyiram jadi basah-basah. Ini papilatinum merah. Wah, kayaknya merah banget ya. Ini indukannya, cukup bagus pasti. Ada yang kecilan di situ. Kalau ini yang ukuran segini ini 2 juta. 4 daun. Si kuping gajah ini sebenarnya salah satu penyakitnya sering juga, apalagi kemarin itu apa? Warokwenum saya. Sering banget diserang sama hama kutu-kutu. Jadi harus sering-sering dilihat. Ini udah gede ya. Lucut. Ada itu loh, masih. Oke, ada warok yang besar udah kejual, sisa yang masih itu kan ada. Kalau dia keserang sama hama kutu putih, pertumbuhannya jadi terhambat, jadi mengecil. Nah, saya punya warung ukuran segini, ini sisa 2 ya. Harganya 1.200.000 rupiah. Ukuran bukan baby sih, beranjak remaja. Ini daun barunya. Ini daun barunya udah muncul juga. Sehat banget ya, asli ini akarnya sehat-sehat nih. Sehat banget akar-akarnya. 1.2 untuk satu potnya 1.200.000. Kemana lagi kita? Ada pilokode. Pilokode saya. Oh, sebenarnya saya punya katingan-katingan cuma di bawah ini aja. Kalau ada yang mau adopsi ini. Ini harganya berapa ini? Ini harganya 1.300.000 untuk 45 daunnya. Ini 5 daun. Nih, pilokode itu dia punya keunikan seperti ini. 1.300.000. Untuk 5 daun. Dua kodenya 5 daun 1.3 aja. Ini murah. 1.300.000 untuk 5 daun asli murah. Yang suka juntai-juntai masih punya Hoya Publicalic. Udah panjang-panjang. Harganya diskon dari 100 jadi 75.000 ya. Siapa yang mau silakan dibawa pulang. Hey, saya punya sesuatu yang unik di sini. Oh iya. Saya punya Philotortum. Philotortum sudah banyak daunnya. Oh, tapi dia kering guys. Harus putus lihat dan ini harus ganti. Akarnya udah bagus. Tuh, warnanya pink keren banget ya. 1, 2. Ini udah besar, termasuk besar. Ukurannya udah termasuk besar. Ukuran segini. Kalau ada yang mau, harganya 3.500.000. Udah keluar daun baru. Berarti 1, 2, 3, 5 daun dia. Oke, apa lagi nih? Oh, saya punya ini. Yang fair yang kecil. Tapi dia rimbun. Dan ini yang jenis hitam. Ini udah panjang. Ini harganya 400.000 rupiah. Silakan dipinang, silakan dibawa pulang. Kayaknya sisa 2 apa 1 yang kayak gini. 400.000 aja. Ini ada jenis kuping gajah, Nakumatikum, tapi saya nggak terlalu tahu ini jenis Nakumatikum apa. Dia punya warna daun muda itu golden. Tapi warna golden kayak gini. Dan ini udah dewasa. Dia punya titik di sini tuh lebih tebal tuh. Titiknya lebih tebal dan dia lebih lebar lahaknya. Tebal banget. Ini ada berapa 5 daun. Ada yang mau ini harganya 400.000. Cakep banget. Ini daunnya keren banget. Lebar di atas dan dia ngecil di bawah. Harganya 400 aja ya. Cuman ada satu yang jenis ini, cuma satu. Banyak ternyata. Saya pikir dulu cuma saya yang terlalu senang dengan kuping gajah. Ternyata banyak banget yang senang kuping gajah. Ini
ada gloriosum. Tadi kita lihat gloriosum yang ukuran masih kecil. Ada yang besar rimbun, ini gede banget. Ini harganya hanya 550. Ini pucuknya udah keluar. Ini rimbun ya. 1 2 3. Udah 7 daun. Dan dia sehat banget. Harganya Rp500.000. Terus ada pilo mame yang besar. Kalau yang ukuran-ukuran sedang kemarin habis ya. Kemarin sedang habis. Ini mame yang besar. Ini harganya Rp2.500.000. Ini daunnya gede banget asli. Dan daunnya gede. Rp2.500.000 untuk pilo mame. Mame itu silvernya keren banget ya. Dia punya silver juga yang pinggir-pinggir itu cakep banget. Cantik sekali. Dan kita kesini, ini kita baru datang kemarin, si kadaka kobra yang paling laris ini. Ini asli banyak banget yang senang dengan ini dan memang cantik sekali. Saya dulu senang banget lihat ini dan sampai sekarang memang saya senang banget. Tanaman ini jenis ini tuh dia nggak sampai gede banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya suka jenis ini dan dia nggak terlalu besar banget. Jadi paling kalau dewasa udah setinggi gini aja deh. Ini ukuran remaja, harganya Rp220.000. Ini paling top banget dan laris. Nah, di sini kita ada lagi nih. Sudah ready lagi untuk jenis. Apa ini? Ficus ruby tricolor. Ficus ruby tricolor. Ukuran segini hanya Rp185.000. Asli murah banget. Rp185.000 ficus ruby tricolor. Warnanya keren banget. Emang dia tricolor, jadi makanya dibilang tricolor ya. Ada tetrasperma. Tetraspermanya ini harganya hanya Rp250.000. Udah banyak loh daunnya. Monstera mini 1, 2, 3, 7 daun. Asli murah banget. Hanya Rp250.000. Ini sisa, kalau gak salah sisa 2 ya atau 3. Banyak yang beli kemarin. Tetraspermanya murah banget soalnya, Rp250.000. Ini ada Skin Dapsus Black Ruby. Ini harganya Rp175.000. Rp175.000. Udah rimbun dan cantik kok. Skin Dapsus Black Ruby Rp175.000 ya. Udah panjang-panjang, udah tinggi loh ini. Ada kemarin yang jual yang kecil-kecil Rp50.000an, tapi dia lebih kecil. Ini ada Skin Dapsus SP. Skin Dapsus SP Rp120.000 untuk ukuran seperti ini ya. Skin Dapsus SP dia punya keunikan yang ini. Dia punya silver mewah loh ini. Skin Dapsus SP. Hey, tanaman manjula Rp50.000 ukuran segini. Saya lagi stok banyak ya. Untuk manjula Rp50.000 ukuran seperti ini. Nah, di sini ada ini kalau enggak salah sisa 3, sama sisa 2. Sisa 2. Ini asli rimbun banget, satu pohon isinya 3. Harganya berapa? Hanya Rp300.000 untuk pilo birkin. 300.000 udah dapat 3 pohon, jadi jatuhnya Rp100.000 ya satu pohon. Ada yang 4 malah punya anak-anak, ada 4. Kalau kita kesini aglo-agloan, ini saya ready. Oh ini dulu sebelum ke aglo, ini saya punya, ini mewah banget asli. Dia punya corak tuh mewah-mewah loh asli. Dan rimbun. Tapi ini yang jenis kecil ini. Berlemak variegata. Ini harganya hanya Rp250.000. Asli ini mewah banget variegatanya tuh. Lihat deh. Daunnya mewah-mewah. Rp250.000 ya. Ini stoknya saya ada. Ada 10. Rimbun-rimbun cakep-cakep. Rp250.000. Nah kita ke aglo dulu ya. Aglo saya punya suksom. Suksom jaipong yang merah-merah ini. Aduh, ternyata si suksom ini merahnya tuh luar biasa, merah banget. Dia kayak lebih ke merah marun gitu ya. Merah terang, merah darah sih dia. Nah, untuk suksom, ini besar-besar loh daunnya. Suksom besar, suksom jumbo seperti ini harganya hanya Rp185.000. Hanya Rp185.000. Terus ada apa lagi di sini? Ada ruby garuda. Ini harganya hanya 200. Ini rumpun dua ya, isinya dua. 200 berapa? 225.000. Isinya dua pohon tuh. Ruby garudanya sehat banget loh, cantik, rimbun. 230. 225. Sorry.
Golden Sweet nih. Golden Sweet ini asli, tanamannya tuh sehat-sehat dan rimbun-rimbun lah. Dan murah banget, aglonemanya murah banget. Ini harganya hanya 155.000. Harga spesial banget ya, 155.000. Terus ada aglonema Dude White. Ini rimbun cantik banget asli. Dude White ini harganya 125 ya. Dude White-nya 125.000 aja. Ini apa ini? Saya nggak tahu namanya asli. Nggak terlalu hafal kalau. Mana? Nggak ada namanya, jenis asli saya nggak hafal namanya. Pina, tingkat rinya gede banget asli. Rimbun banget sumpah nih. Ini hanya 120.000. Tingkat rinanya 120.000. Gede-gede loh rimbun. Ting. Udah ada bunganya, berarti udah dewasa. Golden Sweet. Golden Sweet. Dut Anjamani yang besar-besar gini nih, Ini rimbun besar indukan. Dut Anjamani hanya 130.000. Gede-gede loh daunnya, asli besar banget. Begitu murah-murah ya. 130.000. Udah bawa anakan tuh. Ada anakan keluar. Ada apa lagi? Nah, yang suka yang jenis ini ya. Ini saya punya Red Panama. Red Panamanya sisa 2. Ini ada Red Panama. Red Panamanya sisa... Harganya hanya 350.000 untuk Red Panama. Udah rimbun, cantik, sehat. Hanya 350.000. Yang itu habis ya. Jenis apa ya? Red Legacy ini, ada yang mau Red Legacy ini berapa? 250.000. Red Legacy-nya 250.000, asli bagus banget. Nanti 250 Red Legacy-nya. Terus yang ini Stardust, Red Stardust. Ini harganya hanya 140.000. Red Stardust-nya 140.000 aja. Nah, apa lagi? Kita ke sini. Kayaknya itu dulu. Oh, ini ada Pillow Mercy. Pillow Mercy. Bukan Mercy. Apa ini namanya? Kok aku lupa? Bentar lah, aku nanti ketulis ya. Soalnya aku lupa namanya. Ini murah, harganya hanya 600.000 rupiah. Ini kemarin pada nyari ini. Ini ketemunya juga cuma satu. Harganya hanya berapa? 600.000. Asli murah banget ini. Jadi kemarin segini harganya saya jual 900 sampai 800. Kebetulan dapat yang murah. Jadi kita jual murah juga ya. Harganya berapa? 650. Jenis Aristolochia ini salah satu jenis yang favorit banget saat ini, dan memang tanaman ini masih jarang. Ini jenis tanaman import. Ini ada satu yang dari biji ini, tapi ini banyak tunasnya, bakal jadi 3 tunas yang keluar, jadi nanti bakal jadi 4 pohon. Ini saya kasih sudah rimbun begini, saya kasih harganya hanya 1.750.000 rupiah ya. Kalau yang rimbun ini saya nggak jual ini. Ini saya buat koleksi karena memang saya senang banget dengan tanaman ini. Dia punya gurat mewah banget aslinya. Guratnya itu mewah banget. Dan ini pertama kali saya lihat tanaman. Saya udah senang banget dengan tanaman ini. Pertama kali lihat saya langsung jatuh cinta. Mungkin ada yang sama kayak saya ya. Pertama kali lihat jatuh cinta lihatnya. Tapi memang asli cantik banget. Mewahnya tuh enggak bohong. Mewahnya enggak bohong di harga. Oke, untuk video kali ini kita update ada stok apa lagi di Teras Sentul yang teman-teman bisa adopsi. Thank you, yang mau pesan boleh langsung aja, ada nomor admin di kolom komentar dan di kolom deskripsi. Thank you, sampai jumpa lagi.